Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Aku mau main Gwinty dulu . Enak banget nih, ini Gwinty habis beli dari Yumart. Enaknya, mana sih Gondong nih, lama banget sih gak kembali. Mungkin Gondong lagi ada urusan lagi kali. Udahlah. Aku mau lihat Sakunet. Mau nonton apa ya? Coba sih. Bisa cuaca hari ini, coba. Yaudahlah. Sekarang mau nonton apa ya? Aku beli takoyaki. Pak, ada takoyaki? Ada lah, Pak. Aku mau cari takoyaki yang isinya bakso, ada nggak? Nggak ada, Pak. Adanya isinya sosis. Aku maunya takoyaki apa? Ahu? Ahu hoheng. Iya, ahu hoheng. Kok tahu, Pak? Tahu lah. Aku beli ahu hoheng. Aku jadinya beli ahu hoheng. Sakura. Sakura. Mana Sakura? Sakura. Wah. Aku pengen mencicipi hahu hoheng. Ternyata Pak Takoyaki jualan hahu hoheng. Sakura. Waduh, tidur dia. Wah, aku kerjain . Hei, kaget. Sakura, ayo kita sarapan. Sarapan makanannya lagi viral. Apa? Hahu hoheng. Oh, iya. Ayo, sekarang kita sarapan. Aku udah pesen yang paling pedes, level 1000. Ayo deh ya, aku masak dulu. Hah? Kan aku udah beli hahu hoheng. Kamu masak apa? Masak ikan salmon. Waduh, ikan salmon. Dimasak apa emang? Dibikin sup? Enggak, jadi goreng. Digoreng? Gosong dong. Tunggu. Kok nggak lihat Mio sama Yuta? Iya nih, aku juga nggak tahu. Dong, lupa makan dong. Udah terlambat. Aku hari ini ada janji sama bos Korea. Wah, bos Korea. Wih, hahu hohengnya enak ini. Iya nih. Ini baru namanya hahu hoheng. Pedes banget. Aku harus ganti baju segera nih, mandi nih, terlambat nih. Waduh. Buku. Aku sisiran dulu. Oke. Udah, mandinya besok aja. Yang penting rapat dulu. Oke, buku udah, tas udah. Oke, sekarang awas Sakura, jangan tepi jalan. Aku udah terlambat nih. Yaudah, cepetan dong. Oke. Wah, terlambat nih. Semoga belum terlambat. Pak Nakachi. Hah? Bos Korea udah datang belum? Belum. Waduh. Jangan bercanda nih Pak Nakachi. Beneran, jangan tambah paket. Silakan tunggu sama paket di atas. Wah, paket, temennya paket. Si rambut merah nih. Halo Pak. Oh iya. Bos Koreanya mana? Oh itu, lagi sakit. Wah, gara-gara makan hahu hoheng. Enggak lah. Oh iya. Oh Bapak juga tahu hahu hoheng ya? Kayaknya aku habis beli, mau? Enggak deh, nanti saja. Itu bos Koreanya udah datang. Bos, arigato gozaimasu. Iya. Annyeonghaseyo. Iya. Bos, mau hahu hoheng? Iya, boleh. Katanya mau ini, bahas proyek. Iya. Ada proyek apa, bos? Ini, ada proyek pembangunan apartemen di Jalan Cikamaki nomor 1. Oh, penghancuran apartemen. Siap, bos. Pembangunan apartemen. Oh, pembangunan apartemen. Ya. Dibangun jadi apa, bos? Jadi kuburan? Ya, enggak ya. Ya, bangun apartemen. Iya, maksudnya kan sudah ada apartemen. Terus apartemennya dihancurin gitu maksudnya, bos? Ya, bukan lah. Bangun apartemen lagi di Jalan Cikamaki nomor 1. Sejak kapan nama Cikamaki jadi jalan? Nggak tahu, Pak. Wah, ternyata bos Korea juga penggemarnya Cikamaki. Itu biang kerok, bos. Oh, iya, biang kerok. Bos, bayar dulu. Nanti aku kerjakan. 1 jam juga jadi tuh bangunan. Wah,
Mau pakai apa? Yaudah lah. Nah, jadi ambruk maksudnya bos. Ambruk gimana sih? Aneh-aneh aja nih. Bos, duitnya belum bos. Main kabur aja. Nanti pak, kalau udah jadi. Wah, gak jadi dapat duit nih. Ada-ada aja. Ayo, kita berjalan-jalan di taman. Di taman. Kuromi. Hah? Kamu punya ide apa? Aku sepertinya ingin bangun restoran mewah deh. Wei, Mio, kamu enggak apa-apa, Mio? Enggak apa-apa. Wah, hei, Uta. Aduh, ini semua gara-gara kamu, Mio. Kok aku lagi? Udah, let's go. Hei, Uta. Aduh. Uta hebat. Tenang. Yuta kan jagoan. Iya, sekarang kita naik ini. Wah, kamu bisa Mio? Bisa lah. Wih, asik banget. Wow, pegangan ya. Pegangan yang erat. Kalau enggak nanti jatuh kita. Hello Kitty, ayo ikut. Enggak bisa, aduh, kursinya nyampat. Oh, Hello Kitty enggak apa-apa, di tengah aja. Tengah mana? Tengah atap. Wah, tengah atap. Weh, tungguin dong. Udah. Aduh. Kita akan mendarat di stasiun. Stasiun gimana? Ayo yuk kita ke kantornya Daddy yuk. Mau ngapain kantor Daddy? Itu. Sejak kapan Daddy ngantor? Udah dah, katanya kan ada mall kan? Mall Hello Kitty. Oh, iya. Yaudah yuk, let's go. Wah, mana Daddy ya? Hello Kitty. Hah? Kamu curang. Kamu bangun mall kok enggak ngomong-ngomong? Wah, gak usah. Nanti kalau ngomong-ngomong nanti ketahuan nanti. Ketahuan siapa ya? Hei, bocil-bocil. Hah? Ngapain kalian kesini? Ayo, Didi. Kita ke mall. Ke mall Hau Hoheng. Hau Hoheng? Mall apa? Bukan, Didi. Bukan Hau Hoheng. Mall. Itu loh, Didi. Udah, rahasia. Ayo, mall Didi. Mall apa sih? Gak bisa. Daddy punya kerjaan. Ayo, Dini. Let's Daddy go. Mau bangun apartemen nih. Wah, bangun apartemen. Yuta, bangun apartemen 200 lantai. Huh? Apartemen terbesar tertinggi di kota Sakura. Jadi, konsepnya apartemennya itu tembus ke langit. 200 lantai. Oke, ayo, Daddy. Let's go. Ada-ada aja kalian bocil. Nah, ini nih mallnya nih, Daddy. Mana? Tar, tunggu dulu. Mana Hello Kitty? Hello Kitty, hah? Di mana mallnya? Itu loh, di sana. Sana di mana? Itu, tada. Di kolong jembatan. Bukan, tuh loh. Wah, di belakang apartemen. Yalah. Wah, mallnya gede banget. Iya dong. Wah, asik, ada lollipop. Nah, gimana Didi? Bagus. Wah, siapa yang ulang tahun? Wah, potong kuenya. Ayo kita potong kue. Itu kue bohongan. Tapi bagus banget ini, mall Hello Kitty terbesar. Iya dong. Wah, ada restorannya. Di sini ada waterpark juga nggak? Nggak ada sih kayaknya. Ada sih kolam renang. Wah, asik tuh. Ayo kita masuk. La 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 la. Mio. Hah? Kamu telepon Nana deh. My Melody teleponin. Ya. Halo. Semuanya datang ke sini ya. Kita lagi buka restoran nih. Oh maaf, kita lagi ada di pesta. Pestanya bubar. Karena hujan deras banjir nanti. Pestanya bubar. Udah, buruan ke sini ya. Bawa uang yang banyak. Hah? Di sini ada restoran. Ada macam-macam deh.
Oh, restoran. Eh, kita kan juga mau jualan ya di sana. Iya, iya. Wah. Eh, kita mau jualan nih di sini. Oh, boleh, boleh, boleh. Tapi nanti kalian yang jualan, nanti hasil yang kalau udah laku uangnya kasih ke aku ya. Wah, gimana sih, gak adil. Kan ini punyanya saudara aku, Hello Kitty. Eh, ya gak boleh begitu dong. Ya gak, Hello Kitty? Enggak. Hah? Kamu gak CS? Apa CS? Hah? Ya CS pokoknya. Masa gak tahu CS-an? CS-an loh ya, bukan cacasan HP. Cacasan HP. CS itu artinya sahabat. Asik. Wah, gede banget ini. Ini mall gede banget, ada apa aja di sini? Wah, pasti ada bioskopnya juga nih. Oh, aku pilih baju ini. Ya, ya, ya. Eh, halo. Kamu mau pesennya mana nih? Ada sepatu warna merah, hijau, kuning atau yang merah, kuning, hijau, lampu stopan? Lampu stopan. Oh, filmnya serem banget. Mana filmnya? Wah, wow, menyedihkan. Oh, kasihan banget itu ibunya itu. Waduh. Eh, TV-nya gelap, boy. Eh, emang kamu gak bisa lihat? TV-nya nyala itu monitornya. Huh? Kan kita nonton bioskop. Hah? Bioskop invisible. Wah, ini mallnya baru. Kota Sakura kan nggak ada mallnya. Saatnya kita ke mall. Wah, mbak, di sini ada apa aja mbak ya? Kuenya, aku pengen kue yang enak dong mbak. Ini kebetulan teman saya lagi ulang tahun mbak. Ulang tahun usia yang ke-90 mbak. Hah? Oh yaudah. Kira-kira kue apa yang cocok mbak ya? Ya tuh, silakan dia di etalase. Di etalase nomor berapa mbak? Yang nomor 1 adanya. Oh tuh. Di keranjang kuning. Kuenya kuning. Mana etalasenya? Oh ini. Tuh lo. Sama semua perasaan. Strawberry cake semua. Udah dah, lihat dulu. Bentar, tar. Satu mbak. Mbak, kok jadi beda? Bisa berubah. Eh, aku minta nomor 1 mbak. Yaudah. Berapa harganya? 200.000. Hah, mbak, aku cuma punya uang 50.000. Gak apa-apa ya, 50.000 ya. Mbak. Apa? 50.000 aja ya. Gak boleh. Mbak kan baik. Mbak itu orang baik banget. Ya. Gimana? Nggak. Setuju? Enggak. Ah, gak seru deh. Ya udah aku bayar mbak. Oke. Ada buku. Ayo kita kesana. Wah, ini buku dari tahun berapa? Eh, ayo kita masuk nih. Wah. Sakura, kuenya keren-keren warna-warni. Eh, ya. Di sini ada jual Hahu Hoheng juga. Eh, belum ada sih. Eh, ayo kita nonton bioskop. Nonton bioskop film apa ya? Asal jangan film horor, aku takut. Ya, iya. Film apaan? Kasian banget. Kasian banget itu si neneknya. Wah. Lucu banget neneknya. Hah? Aduh, gimana sih nenek itu, kasian banget. Hah? Weh, pelan. Menyedihkan. Ayo Sakura, ceritanya menyedihkan sekali. Eh, masa? Kenapa itu nenek giginya tinggal 2? TV-nya gelap. TV-nya gelap gimana? Terang. Filmnya serem. Filmnya menyedihkan. Weh. Waduh, awas Nek, di belakang ada kuntilanak Nek. Hah? Wah, filmnya bagus Sakura. Kamu gak lihat filmnya tadi? Enggak. Wah. TV-nya gelap. Ini tahun spesial tahun 2024 itu TV-nya invisible. Hah? Kalau kamu konsentrasi, kamu bakal bisa lihat filmnya. Wah. Kamu mau ngapain Sakura? Mau beli apa? Diambil gembak. Bukannya kita kan keluarga Melody, keluarga Hello Kitty, keluarga Kuromi kan gratis harusnya. Burgernya enak juga. Baru kali ini aku makan burger rasa durian. Yuta, kamu rasa apa? Oh, kalau aku Daddy, burgernya rasa tanah jepit. Ras tanah jepit.
rasanya manis asam asin. Hah? Wah, keren keren keren. Jepit. Aduh, udah. Mau beli apa lagi Sakura? Jangan banyak-banyak beli, habisin duit. Entah, bayar ya. Heh, gak apa-apa dong, kan belanja. Ini kan mall-mall kita juga. Mio. Hah, dompetnya gak ada. Hah? Dompetnya gak ada? Iya. Ah, Sakura, kamu jangan bercanda, malu-maluin. Masa kita udah makan-makan. Udah, kamu ke waterpark. Bersihin tuh waterparknya. Wah, gimana sih? Kok jadi aku juga ikut kena? Hei, Kuromi. Hah? Memelody. Hah? Hei, kok Memelody? Memelody, Hello Kitty. Hah? Ini kan mall punya kita. Iya. Iya kan? Iya. Hah? Oh, tos. Siapa yang mau beli tas 10.000? Wah, hei, pencuri. Oh, ada yang mau beli tas? Ini saya jual 10.000 aja. Tunggu, itu tas nemuin dari mana? Tadi nemuin di toilet. Oh, ini nih kayaknya tasku. Wah. Iya kan, ketinggalan tadi. Hei, Mbak Kaswe. Hah? Ini kan punya kita, mall. Ngapain kita juga bersih-bersih? Oh iya. Lupa. Yaudah, kalau gitu gue ke Sakura saja yang bersihin sekarang sama My Melody. Sebagai hukumannya Mbak Kaswe, lari 10 meter. Wah, gimana sih kalau lari 10 meter? Kurang. Yaudah, lari 1000 meter. Wah, gimana sih? Ah, anak-anak aja nih, mall.